Garuda membukukan keuntungan 78 juta dolar Amerika Serikat selama tahun 2015. Keuntungan Garuda Indonesia itu meningkat 121,1% dibanding tahun 2014. Dengan berbagai strategi, jangka pendek perusahaan dan berbagai langkah efisiensi, Garuda Indonesia berhasil membukukan keuntungan bersih senilai 77,97 juta dolar Amerika Serikat selama tahun 2015. Keuntungan sebesar itu meningkat 121,1% dibanding tahun 2014. Selama tahun 2015, Garuda meraih pendapatan sebesar 3,81 miliar dolar Amerika. Sementara beban usaha turun 15,8% sebesar 3,64 miliar dolar. Untuk frekuensi penerbangan, naik 9,5% dari tahun 2014 menjadi 250.088 penerbangan. Sementara untuk availability, seat kilometer meningkat 3,4% menjadi 51,86 miliar. Revenue passenger per kilometer tahun 2015 pun mengalami peningkatan sebesar 11,3%, sebanyak 40,05 bio. Di samping itu, Garuda Indonesia berhasil meningkatkan market share-nya di pasar domestik maupun internasional, masing-masing mencapai 43% dan 27%. Aerowisata menyumbangkan laba bersih 114,57 miliar rupiah atau naik 64,64% dari tahun lalu. Sementara Citilink mendapat bersih sebesar 3.561 ribu dolar Amerika. Gapura Angkasa meraih keuntungan 53,8 miliar rupiah. Dan GMF Air Or Asia sebesar 36.184 ribu dolar Amerika Serikat. Kinerja keuangan. Dari aspek finansial, Perseroan telah mencapai kinerja yang sangat baik di tengah kondisi yang tidak baik di pasar domestik dan internasional, di mana di tahun 2015 ini perusahaan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar 78 juta US dollars atau meningkat sebesar 121,1%, di mana pencapaian ini juga dicapai pada kondisi di mana pendapatan operasional menurun 3%, namun beban operasional bisa menurun sampai 15,8%. Kinerja anak perusahaan. PT Aerowisata membukukan laba sebesar 114,57 miliar. Kemudian PT Citilink membukukan laba sebesar 3,6 juta US dollar. PT Gapura Angkasa juga berhasil meningkatkan laba bersih menjadi 53,8 miliar di tahun 2015. Sampai dengan akhir tahun lalu, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat sebanyak 187 pesawat. Di antaranya 154 pesawat narrow body dan 33 pesawat wide body. Sementara itu, komposisi pemegang saham domestik 90,28%, terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,51%, Trans Airways 24,63%, institusi lainnya 5,58%, retail 4,26%, dan karyawan 0,30%. Jody Dompas, Berita 1, Jakarta.